Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Intex Official. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan gameplay dari Last Fortress Underground ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke gameplaynya. Nah, di sini kita akan melanjutkan gameplay di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan beberapa misi guys ya, dan kita juga mendapatkan banyak XP. Nah, sekarang kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan dari markas kita ya guys ya. Oke, di sini ada logo masak. Nah, kita harus masak dulu guys ya. Kita masak jamur panggang tusuk ya guys ya. Oke, masih lama ya guys ya di sini. Dan kita coba lihat bahan makanannya dulu. Nah, di sini ada beberapa jamur dan daging gopher. Di sini cuma ada Emma yang bisa memasak. Nah, di sini juga kita bisa mengupgrade ya guys ya. Karena di sini sudah kita upgrade ke level 4. Jadi untuk bahan upgrade-nya belum ada. Jadi nanti kita akan cari ya guys ya. Oke, kita klik bagian Emma-nya dan kita mendapatkan XP lagi guys ya. Oke, terus kita ke bagian mana lagi nih? Nah, di sini ada pembangkit listrik guys. Pembangkit listrik gopher. Oke. Nah, jadi di sini pembangkit listrik gopher-nya itu pakai tenaga gopher guys ya di sini. Seperti kayak hamster ya. Nah, kita perkecil dulu. Nah, di sini ada beberapa perangkap. Ada 4 perangkap yang sudah kita upgrade ya. Langsung kita ambil guys ya si daging gopher-nya. Ini juga. Dan di sini juga ada jamur guys ya. Oke, kalau gitu kita ke bagian misinya aja guys ya, kita selesaikan dulu. Kita coba lihat misinya. Oke, misinya sudah selesai ternyata guys ya. Kita dapat 100 XP. Oke, terus kita klik lagi. Kita disuruh merekrut guys. Kita rekrut satu kali. Di sini biayanya apa nih, 100 apa nih, biru-biru. Oke, kita dapat apa? Oh, ini kayak mesin gacha ya guys ya. Oke, kita dapat brom guys. Kita dapat hero brom. Dan kita coba lihat hero-nya seperti apa. Nah, ini dia hero-nya. Waduh. Jadi dia jenisnya tank sama kumpul. Oke. Hero ini unggul dalam pengumpulan muatan, pengumpulan formasi. Oke, efektif saat dalam formasi. Jadi ini bisa kita pakai saat battle ya guys ya. Oke, langsung aja kita upgrade ya guys ya. Di sini biayanya berapa nih? Oh, 100. 100 XP guys. Kita upgrade lagi sampai level 3 aja. Terus kita kembali. Terus kita ke bagian misinya lagi. Langsung aja. Oke, apa nih? Oke, kita disuruh menyerang ya guys ya. Emang eksplorasi tambang besi dangkal. Oke, kita klik serang. Di sini kita lihat apakah kita bisa. Oke, kita tambah lagi. Waduh, masih kurang ya guys ya. Kita kembali lagi. Kita upgrade dulu hero kita guys ya. Kita pilih si Brom. Kita pilih upgrade sampai level 5 aja. Oke, sudah guys. Terus kita kembali lagi. Kita coba lagi menyerang. Dan kalau kita menang ini lumayan ya, kita dapat 8000 XP. Waduh, ternyata belum bisa guys ya. Jadi harus seimbang. Jadi kita belum bisa. Coba kita lihat dulu. Di sini masih bisa upgrade atau belum bisa? Oke, ternyata masih bisa. Kita coba. Oke, bisa guys. Dan kita lihat dulu apakah sudah bisa. Mana tadi? Kita coba lihat. Oke, kita langsung coba battle. Apakah bisa? Oke, bisa guys ya.
Waduh, satu kali hit ya. Oke, si Natalie. Waduh, langsung dilempar pakai batu, guys. Kita coba lihat. Oke, sepertinya kita menang ya, guys ya. Karena ini sisa sedikit lagi, kita menang. Oke. Ayo. Oke, kita menang, guys. Walaupun si Brom kalah ya tadi, mati. Oke, kita coba lihat konstruksi. Kita pilih si siapa nih? Brady aja. Oke, di sini ada XP yang bisa kita tambang. Oke, 209 XP. Lumayan. Oke, bangunan kita sudah selesai dibuat. Oke, kita klik lagi bagian misinya. Kirim residen. Coba kita kirim residen ya. Oke, kayaknya sudah ya, segini aja. Ada 5 residen. Oke, terus kita klik bagian misinya lagi. Misi selanjutnya apa nih? Oh, misinya sudah selesai ya. Kita ambil hadiahnya dulu. Lumayan, 100 XP dan hadiah yang lainnya ya. Kita coba lagi. Oke, kita disuruh upgrade laboratorium kita. Kita coba upgrade. Oke, jadi batu kita tidak cukup ya, guys ya. Jadi kita belum bisa mengupgrade laboratorium kita. Tapi kita coba cari, guys ya. Nah, di sini dia. Kita pilih si Fernando. Ini juga si Brady. Oke, kita sudah mendapatkan 10 batu. Kita coba lihat. Kita coba upgrade, ternyata bisa, guys. Kita pilih si siapa nih? Aduh. Tunggu, kita tunggu dulu si Fernando. Oke, si Fernando lagi mengupgrade ya, mengupgrade laboratorium kita. Terus coba kita klik misinya. Waduh, belum bisa, guys ya. Coba kita percepat langsung. Oke, sudah jadi, guys ya. Kita sudah mengupgrade laboratorium kita. Terus kita pilih misinya dulu. Misi selanjutnya kita disuruh ngapain nih? Oke, kita klik. Oke, disuruh upgrade pusat kontrol. Waduh, di sini bahannya belum ada, guys ya. Batu tidak cukup, kita coba gali. Di sini kita pilih si Brady karena dia paling dekat di lokasi, guys ya. Oke, dia lagi menggali. Oke, kita ambil batunya. Terus kita coba upgrade. Apakah sudah bisa? Ternyata belum bisa. Kita perlu 25, guys. Ya, kita ke sini aja. Nah, si di dekat si Brady. Kita tunggu si Brady lagi menggali, guys ya. Baru kita bisa mengupgrade ruangan pusat kontrol. Oke, kita ambil batunya. Oke, kita ambil batu lagi. Kita gali ya. Kita gali dulu. Oke, di sini banyak sekali batunya. Oke, kita coba bangun pusat kontrolnya. Waduh, belum bisa, guys ya. Kita butuh apa nih? Besi. Oh, besi. Kita disuruh cari besi, guys. Oke, di sini besinya ya, besi. Bahan besinya udah ada. Oke, coba kita upgrade pusat kontrolnya. Apakah udah bisa? Waduh, belum bisa ya, guys ya. Masih ada 15 besi lagi yang harus kita kumpulkan. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya ya.
Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.